Halo semuanya, masih bersama catatan Natnat yang cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Di episode video ini, aku lagi penghabisan makan bakso ceritane. Jadi bakso-bakso ini, gorengan-gorengan ini, aku bikin sendiri. Resepnya sudah ada di YouTube-YouTube sebelumnya. Jadi perpaduan bakso ini dan gorengan-gorengan mekrok, gorengan panjang yang ada minyak, wis pokoke intipen di description resep sudah diunggah. Jadi bisa bikin untuk ide jualan bakso-bakso, gorengan-gorengan murahan tapi rasanya gak murahan, mantep pokoke. Ikuti terus, jangan di skip ya. Kalau di kotaku yang aku melayang-melayang, selalu melayang-melayang di kotaku itu terkenal dengan bakso campurnya. Mesti lek makan itu macam-macam, ada gorengan mekrok, gorengan panjang, ada tahu putih, tahu gembos, tetelan, suun, emi, wis pokoknya macam-macam. Terus biasanya itu ada gorengan nih ke kebu itu paru, wes pokoknya macem-macem, ada telur puyuh dicampur jadi satu. Mesti dikasih sing namanya saus, saus tomat, saus sambel, wes pokoknya macem-macem. Kalau yang suka dikasih kecap manis, dikasih pokoknya macem-macem, tambahan-tambahan niku wes pake ya. Karena di kotaku yang sekarang ini, aku pinginnya itu flashback ke kotaku yang lama. Jadi ini aku tuh kepingin wis tak tambahi yang ini saja. Jadi ada mie gepeng panjang seperti ini. Terus ada tauge tak masuk no, potongan tahu gembos, bakso tak masuk no jadi satu. Terus tak kasih sambal, tak kasih saus tomat. Jadinya seperti ini. Walaupun tidak sama dengan kotaku yang aku dilahirkan, tetapi wis gak popo. Sing penting di kota ini memberkati aku. Dan kota ini selalu menjadi aku menjadi kuat dan sehat selalu. Inilah ceritaku teman-teman. Jadi aku itu pagi-pagi di sini tuh sudah dingin. Di sini itu udah masuk musim dingin. Jadi nih, yo harus makan ini biar kuat. Habis gitu jemur pakaian dan lain-lain sebagainya. Inilah ceritaku teman-teman. Terima kasih yang selalu menonton catatan Natnat. Untuk kuah baksonya ini teman-teman, ini dari kuah tetelan-tetelan daging sapi ya. Jadi seperti ini. Dan ini pada waktu aku beli minyak. Jadi minyak itu modelnya gepeng-gepeng kayak gini. Tapi kalau sudah dimasukkan nih teman-teman, jadinya itu seperti suun kalau dimakan. Kita untuk bakso campur ini teman-teman, kalau di kotaku itu mau makan pagi, mau makan siang, makan sore, makan malam, bakso ini bisa untuk all day wis pokoke. Apalagi cuacanya di sini tuh dingin. Jadinya kalau bikin ini tuh tepat sekali ya. Kalau sudah ada minyak ini teman-teman, jadinya itu seneng gitu aku. Walaupun aku lagi kehabisan suun, kehabisan mihun, kehabisan mie kuning, jadi mie kepeng ini yang kayak suun ini sudah bisa dipakai. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk daun bawang dan seledrinya lagi habis. Jadi bawang putih dan bawang merah goreng saja yang aku masukkan ke bakso ini. Jadi teman-teman, bila kalian suka dengan resep-resep yang ada di video-videoku, komenlah, jadi aku tuh bisa tahu kalian tuh suka yang mana. Atau bila kurang, kalian itu akan memberikan aku komen juga. Terima kasih yang selalu hadir di catatan Natnat. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Terima kasih ya, jangan lupa di like dulu.
Selalu sehat, positive thinking, dan semuanya yang terbaik untuk kalian semuanya. Setiap manusia itu mempunyai masalah, tetapi kita harus kuat untuk menghadapinya. Satu persatu kita harus bawa dalam doa. Terima kasih ya teman-teman, dan sampai berjumpa kembali di videoku selanjutnya.